Halo guys, bersama saya Rico dan Ricky dari Main Game ya. Pada saat kali ini kita akan berburu Pariot ya. Pariot itu adalah ini monster yang seperti harimau ini ya. Harimau tapi mempunyai ukuran yang sangat panjang dan bisa terbang guys karena punya sayap ya. Jadi Pariot ini termasuk monster besar guys yang cukup lincah ya. Artinya mempunyai ukuran yang sangat panjang dibanding dengan monster-monster lainnya. Disarankan untuk mengalahkan Pariot kita harus menggunakan senjata seperti efek api atau thunder ya, karena dia itu kelemahannya. Sementara dia sendiri sebetulnya monster es, jadi serangannya dia akan fokus dengan elementan ku frost gitu ya. Memang bagus kalau misalnya kita bisa punya armor es seperti Rico Sarak atau ya seperti Pariot ini ya. Lemahnya dia ini ada di seperti biasa monster-monster yang berbentuk naga ini adalah di kaki depannya. Kalau kita berhasil mengalahkan menghancurkan kaki depannya, itu akan memperlambat serangan dari si Pariot. Ayo kita mulai fokus guys ya, kita akan mencoba untuk menangkapnya ya. Ekor ada informasi ya, ekor bisa dipotong, bisa dipotong bagus ya, akan mengurangi ya, ya. Skill kayak komodo menggunakan senjata yang punya kekuatan blunt ya, seperti hammer atau sword and shield juga bagus. Ini ada Gusarak nih, Gusarak berantem lawan Pariot. Ya, dan Pariot yang dalam posisi tertidur ya, adalah Pariot yang lemah. Oke, sukses ya. Kita sukses broken dengan kaki kanannya si Pariot. Kaki selanjutnya adalah kaki satunya ya, kaki kirinya. Good. Kita sudah menghancurkan kedua kaki Pariot ya. Dia benar-benar lebih slow ini. Dan lebih banyak lagi part ya. Seperti itulah cara menaklukkan Pariot ya. Kita perlemah dia dengan cara menghancurkan partnya satu-satu dengan menggunakan hammer. Jatuh lagi. Serang kepalanya. Aduh, charging.
titik balonnya di depan situ ya. Kita bentung kepalanya dengan kada. Walaupun kita sudah merusak beberapa partnya ya, tetap Mario itu adalah monster yang punya kecepatan harimau. Dan serangan es ini untung kita punya armor es ya, karena kalau sampai kena ice blight, nah ekornya putus. Itu akan memperlemah dia ya. Lemah, tangkap. Lepasan shock trap. Bom. Pancing ke trap. Oke, gas. Ya, sukses guys ya. Kita berhasil menaklukkan Variot ya, Variot. Itu ekor yang putus itu bisa diambil itu. Wah, lucu. Ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video selanjutnya. See you guys. Bye bye.